Oh ya, sebelum kita mulai, gue ingin memberitahukan kepada kawan drummer semua, jika kawan drummer pengen belajar drum lebih lengkap dan lebih mendalam lagi, kalian bisa download aplikasi Android Teknum Drum School. Linknya sudah ada di deskripsi video ini. Halo drummers, selamat datang di Teknum Drum Channel, gue Iksan. Di video kali ini gue akan membahas mengenai latihan untuk menyeimbangkan antara tangan kanan dan tangan kiri kita. Metode latihannya adalah gue akan melatih tangan per tangan dan gue akan menggunakan Muller teknik. Sedikit menjelaskan, Muller teknik adalah suatu teknik tangan di mana kita menghasilkan tone ataupun sound dari drum kita secara maksimal dengan tenaga yang tidak terlalu besar atau tenaga yang minimal. Bentuk dasarnya seperti ini. Lebih jelasnya, kawan drummer bisa langsung download aplikasi Android Teknum Drum School. Di situ kita menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai Muller teknik ini. Sekarang gua akan melatih tangan per tangan, di mana gua akan menggunakan nilai note super 16. Super 16 per ketuk metronom ada 4 hitungan. 1 INA 2 INA 3 INA 4 INA. Di mana di setiap 1, 2, 3 dan 4-nya gua akan menggunakan aksen. INA-nya non aksen. Bentuknya seperti ini. 1 INA 2 INA 3 INA 4 INA. Tangan kiri sama juga. 1 INA 2 INA 3 INA 4 INA. Oh ya, latihan ini selain untuk menyeimbangkan tangan kanan dan tangan kiri kita, latihan ini juga sangat berguna sekali untuk meningkatkan kontrol pada stick kita. Jadi kita kan di sini memainkan aksen di setiap one, lalu INA-nya non aksen. Itu satu. Yang kedua, dengan kita melatih pola pukulan ini dengan metronom, tentunya juga akan meningkatkan akurasi tempo kita. Sekarang gua akan melatih tangan per tangan di tempo 80 BPM. Nah, bagi kawan drummer nih yang punya drum elektrik Yamaha, Yamaha DTX, kalau di video ini gua pakai DTX seri 520. Dia ini punya fitur yang bagus banget namanya groove check. Di mana kalau kita aktifkan groove check ini, ketika kita nggak tepat temponya, dia nggak akan bunyi drumnya. Jadi, kalau yang punya drum elektrik Yamaha bisa ngaktifin nih fitur groove check ini. Kedepannya gue akan membuat video tentang fitur groove check ini. Metronomnya sudah gue nyalakan. Nah, fitur groove checknya juga sudah diaktifkan. Jadi misalkan kalau kita nggak tepat mainnya, snare nggak akan bunyi. Contoh seperti ini. Oh, kadang bunyi, kadang nggak. Kalau bunyi berarti temponya bagus, tepat, aman. Tapi kalau dia nggak bunyi berarti meleset banget. Sekali lagi gue praktekkan. Seperti itu, jadi ya kalau nggak tepat, dia nggak bunyi. Oke, langsung aja kita mulai. Oke drummers, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa subscribe channel kita, belajar drum di mana saja dan kapan saja bersama Teknum Drum Channel.